Jujur aja, gua aslinya kalau nonton anime ini serasa lagi lihat acara sinetron yang diberi Japanese Beam. Untung aja para heroinnya kawaii semua, Sachi, Erika, dan Hiro. Nah, gua mau tanya, kalian di tim mana nih sebelum kita mulai? Nikoryu shinakutemo omae hitori de horoboseru janai ka tte. Oh, karena ada penasaran welcome back to my channel lagi ya. Kali ini seperti biasa, gue akan memberikan alurcita anime lagi. Lebih tepatnya, episode kedua dari anime Kako no Inazuke. Bagi nekama sekalian yang belum melihat episode pertamanya, alangkah lebih baiknya untuk melihatnya terlebih dahulu. Dan tidak lupa pula buat yang belum menekan tombol subscribe agar menekannya terlebih dahulu, supaya kalian tidak ketinggalan alurcita anime lainnya. Jadi daripada berlama-lama lagi, mari kita mulai alurcitanya. Let's go! Sinetron dibuka dengan diperlihatkannya kediaman keluarga Umino. Terdengarlah Nagi yang berteriak pada orang tuanya karena mendengar bahwa Erika akan datang ke rumahnya. Orang tuanya menginginkan supaya Nagi lebih mengenal Erika karena mereka berdua yang bertunangan. Yang kemudian Nagi berkata diri tidak ingin bertunangan. Sontak bapaknya nganggep si Nagi ingin durhaka padanya. Ketika ditanya sang ibu apakah Nagi punya alasan untuk tidak bertunangan, Nagi yang memikirkan tentang Hiro, namun sayangnya dirinya tidak dikenal olehnya, justru mengatakan tidak ada kepada ibunya. Orang tuanya yang ingin bekerja mengira bahwa Erika diundang mereka berdua, namun ternyata Erika sendirilah yang ingin bertemu. Nagi yang mendengarnya justru salah tingkah karena mengingat perkataan Erika sebelumnya. Diambang kegeeran, dirinya justru menganggap bahwa kedatangan Erika adalah kesempatan untuk menolak pertunangan. Sachi yang muncul di belakang Nagi sembari menanyakan apa yang dilakukan sang kakak, sontak membuat Nagi gelagapan bukan main. Sachi yang sambil mengunyah semangka pun berkata dirinya mengetahui bahwa Erika akan datang. Sang adik penasaran tentang Erika karena yang ia tahu bahwa Erika adalah selebgram dengan julukan Putri Raja Hotel. Dan meragukan orang seperti Erika dapat dekat dengan mereka yang kismin. Ketika Nagi mengatakan bahwa tidak seharusnya Sachi mengatakan hal tersebut karena Erika adalah kakak kandung Sachi, membuat Sachi melemparkan sebuah boneka dan Sachi pun terlihat marah karenanya. Nagi yang telah selesai membersihkan rumah terheran karena Erika yang tak kunjung datang dan mengira bahwa Erika tersasar di jalan. Namun ketika pintu dibuka, dirinya melihat Erika yang tengah berjongkok di depan pintu rumahnya. Erika yang marah karena Nagi sangatlah lama membukakan pintu malah membuat Nagi keheranan. Ketika Nagi mengatakan bahwa dirinya tinggal menekan bel pintu, terlihatlah raut wajah polos seperti manusia goa yang baru pertama kali melihat api. Ketika di dalam rumah, Nagi memintanya untuk duduk dimanapun. Namun, ternyata si cewek goa justru duduk di lemari buku. Nagi yang terkejut bukan main, yang dimaksud olehnya adalah duduk dimanapun tempat di lantai. Cewek goa yang tidak paham akan semua hal tersebut. Namun, Nagi mengiranya bahwa Erika hanyalah gugup berat. Ketika berduaan dan hampir 15 detik raw video, tidak ada perbincangan sama sekali. Nagi yang baru saja tengah menenggak segelas tehnya, Erika memulai pembicaraannya dengan meminta bantuan Nagi. Yang ternyata si makhluk goa yang kawaii ini mengatakan agar Nagi menunjukkan rumahnya. Nagi yang mengatakan bahwa disitulah rumahnya membuat si putri makhluk goa dari zaman purba terkejut bukan main. Dan dengan tidak sopannya mengatakan bahwa ia mengiranya rumah tersebut adalah sebuah gudang. Erika yang masih tidak percaya bahwa rumah Nagi adalah sebuah rumah meyakinkannya dengan mengajaknya ke penjuru rumahnya. Yang kemudian Erika mengajak Nagi untuk rumahnya. Terlihatlah rumah megah bagikan istana berada di hadapan Nagi. Sekarang gantian Nagi yang menjadi manusia goa sungguhan. Dirinya yang diajak berkeliling rumah membuat Nagi menjadi Pithecanthropus erectus. Nagi pun menyadari bahwa Erika bukanlah gugup, melainkan syok karena melihat rumah Nagi tadi. Di saat Erika tengah menikmati secangkir teh, Nagi yang mendekat. Namun kemudian Erika mengatakan bahwa mereka tidak akan menikah. Sontak membuat Nagi terkejut. Erika mengira bahwa Nagi dari tadi gugup dikarenakan ingin melamarnya, namun tidak dibenarkan oleh Nagi. Dan Erika mengatakan tujuan utamanya mampir adalah menemui kedua orang tuanya. Sin pun memperlihatkan hari yang telah sore. Di kedai keluarga Umino, datanglah Nagi dan Erika. Mereka pun disambut oleh kedua orang tua Nagi. Ketika duduk, Erika terlihat masih shock akan rumah Nagi dan matanya jelalatan ke penjuru kedai. Ketika itu pula, Erika bangkit dan mengatakan tidak ingin menikah. Sontak kedua orang tua Nagi pun menjadi kesal dan peperangan antar preman pun terjadi.
Namun, hal tersebut ternyata hanyalah hayalan dari Nagi. Nagi tersadar dari halusinasinya karena dipanggil oleh Erika. Erika yang ingin ke toilet. Namun, ketika kembali, pelanggan kedai Umino menanyakan siapakah gadis cantik tersebut. Dan dijawab oleh kedua orang tua Nagi bahwa Erika adalah tunangan dari Nagi. Seketika itu pula, para pelanggan bersulang akan hal tersebut. Nagi yang melihat Sachi yang sedari tadi ternyata ada di sana pun meminta bantuan padanya. Namun dia acuhkan oleh Sachi. Kedua orang tuanya yang memandangi dan memuji kecantikan Erika pun, tiba-tiba Erika mengatakan dirinya ingin pulang. Erika yang berlari pun kemudian dikejar oleh Nagi. Dan sesampainya mereka di tengah jembatan, ternyata Erika menangis karena dirinya yang tidak mampu mengatakan bahwa dirinya ingin dekat dengan kedua orang tua kandungnya tersebut. Dan menyesali karena dirinya yang tidak tahu harus melakukan apa ketika dirinya telah disambut baik oleh keduanya. Dan Erika pun takut bila mereka berdua membencinya. Nagi yang melihat Erika menangis mengatakan bahwa Erika tidak perlu berkata bahwa dirinya ingin lebih dekat. Dan turut mengatakan bahwa kedua orang tuanya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Semua perkataan Nagi membuat Erika tenang karenanya. Nagi pun mengajak Erika untuk kembali. Ketika sampai di kedai, Erika disambut hangat oleh kedua orang tua kandungnya. Dan dirinya pun dipeluk oleh sang ibu. Terlihatlah mereka yang bersenda gurau bersama. Dengan Erika yang tersenyum dan tertawa bersama. Scene memperlihatkan Erika yang ingin pulang dan meminta Nagi untuk mengantarnya sampai jalan raya. Sachi yang sedang mencuci piring melihat sumpit sang kakak kandungnya. Wajah Sachi pun tidak menunjukkan ekspresi sama sekali. Dan kemudian memasukkan sumpit Erika ke rak sumpit keluarga. Nagi yang tengah mengantar Erika, yang kemudian Erika berterima kasih padanya dan menganggap tadi adalah hal yang sangat menyenangkan. Dan turut mengatakan bahwa dirinya dan Nagi serasa menjadi lebih dekat karenanya. Erika yang telah dijemput pun ketika kaca jendela belakang dibuka, terlihatlah ayah Erika yang ternyata turut ikut untuk menjemput putrinya. Erika yang ditanyai bagaimana perasaannya, Erika pun terlihat menikmatinya. Ayah Erika yang menanyai tentang hubungan mereka. Pada akhirnya, Erika dan Nagi mengakui bahwa mereka tidaklah pacaran. Namun sang ayah sudah mengetahuinya dan meminta keduanya untuk ikut dengannya. Mereka yang telah sampai di sebuah rumah menanyakannya pada sang ayah. Ketika sang ayah menunjukkan papan nama rumahnya, yang ternyata rumah tersebut diberikan pada Erika dan Nagi supaya mereka dapat tinggal bersama. Ayah Erika pun menitipkan putrinya pada Nagi. Dan Nagi serta Erika pun terlihat terkejut bukan main karenanya. Dan berakhirlah alur cerita anime Kakono Inazuke episode kedua. Seperti biasa, gue akan memberikan rating dan komentar untuk episode yang satu ini. Jujur, gue kurang suka dengan kedua sifat Nagi dan Erika yang hampir seperti Pithecanthropus erectus zaman purba. Walau dengan cara yang berbeda, gue malah melihat anime ini benar-benar seperti sinetron Indonesia yang terkena Japanese Beam. Dengan begitu, gue akan memberikan rating 8.5/10 untuk episode kali ini. Terima kasih buat yang telah menonton hingga akhir video. Dan sampai jumpa di alur cerita anime Kakono Inazuke episode ketiga minggu depan. Bye-bye.